Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tawan, MCO Masa Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Liga dulu Liga 1 ya. Liga 2. Sekarang Liga 2. Ini dari pemain Medan, PSM ya. PSMS Medan. PSMS ya. Medan ya. PSM. PSMS Medan susah. Karena ada PSM, ada PSSM Medan. Ini dengan Mas Beni siapa nih? Beni Oktovianto. Ya, Mas Beni Oktovianto ya. Oke. Ini mengalami, coba kronologisnya sampaikan Mas. Pas penyisian Piala Menpora itu babak kedua, saya mau potong bola, pas mendarat salah tumpuan. Yang kiri udah dinapak, yang kanan belum. Oh, iya. Jadi pindah. Pindah ya. Jadi ini enggak ACL. Ya, jadi Mas Beni ini tidak ACL. Kita drawer ini bagus ini. Ini enggak gerak ini. Ini bagus. Cuma ini yang melengahkan adalah sudah berapa lama ini? Sudah mungkin 1 tahun. Iya, soalnya Piala Menpora itu kalau enggak salah itu 2021 kemarin. Iya, hampir 1 tahun. Ini selama cedera ini sudah masa ototnya berkurang, beda dengan ini, ya kan? Nah ini, inilah mengalami penurunan masa otot. Ini fungsi otot, masa otot menurun. Gerakan apa yang paling sakit coba? Pas kuat. Nah ini sakit ya? Ini sakit itu ya? Sakit ya. Ini sakit ya? Oke. Terus kalau misalnya begini, ya ini. Oke, ya kita akan coba, kita rilis ya. Nah, dicek dulu. Duduk aja dulu. Jangan tidur aja. Udah tidur di pesawat, tidur kereta, tidur. Ini jauh-jauh dari Medan ini. Halo. Halo. Sakit ini? Sakit. Ini? Enggak ya. Apa saya balik ini? Sama kan? Ini apalagi ini? Oh. Ini enggak apa-apa. Udah kan? Ini apalagi ini? Oh. Sudah berkeringat ini. Nah, nanti saya ke Medan nih, Duren Ucok. Saya asliannya itu. Apa? Asli Bontang. Oh, si Bontang? Ya. Bontang. Besok saya hari ini malam ini jam 12 saya naik kereta lagi ke Surabaya. Surabaya langsung sama Rinda. Sama Rinda Bontang sama. Pernah ke sama Rinda pak? Eh? Pernah ke Bontang? Ya pernah. Sama Rinda. Ya sini kita. Ini kok ada teman ini, teman? Iya, teman. Dulu tinggal di Bontang juga. Sekarang menetap di Semarang. Ini oh, pernah tuh? Kamu yang di RSD itu ya? Apa? Di Karya Cita. Bukan. Sakit Mas ini? Masuk gini sakit Mas? Wih. Wih, tenang ini. Serius ya ini? Serius? Sakit? Sakit. Ini? Enggak. Cuma gini loh, didik. Ya, ini. Inilah contoh bahwa cedera itu harus disembuhkan secara permanen. Ini aset. Ini kalau cedera ini tidak dipulihkan, ini dipaksa main, selesai sudah. Karirnya kan sudah. Ini sudah mengalami masa otot turun. Otomatis kapasitasnya turun. Itu loh. Jadi beban sama kapasitas, lebih besar bebannya akan mengalami cedera. Halo. Sakit ya? Sakit. Kalau enggak sakit enggak sini toh? Enggak, sini Mas. Sudah pulang ke Bontang. Jangan dikencengin, ototnya besar, kuat ini. Cuma gini aja kok. Baksonya nih. Gimana Mas? Jintol Mas. Ini gini deh. Apa terlalu kencang saya? Enggak. Jangan terlalu kencang segitu sudah. Hah? Jangan terlalu kencang segitu. Manja ini. Di timnas enggak ada mesur. Di sana. Ada. Beda mesurnya ya. Beda Pak. Ngapain saya kesini? Pijatnya sama seperti ini enggak? Enggak. Kedinginan atau gimana? Kedinginan yeah. Oh kedinginan, nanti matikan satu.
Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Ini nah. Ini aja cuma tinggal sini. Itu tuh. Ini 5 menit selesai. 5 menit selesai ya. Ya ya. Kamu harus relax. Tidur dulu. Loh, ini kan enggak apa-apa, Mas ya? Hah? Iya, Ndal. Ini lo. Ya, bismillah. Saya enggak nih. Halo. Wah, oh, ada senyum. Orang UA lagi. Halo? Sakit ini? Hah? Sekarang duduk biar bisa membedakan. Tadi kan enggak kuat duduk ya. Ini? Halo. Halo. Duh. Magic? Oh. Magic enggak? Tapi pertama yang sakit sekali. Ini kan sakit gak nih? Enggak. Hah? Udah apa-apa lu, udah apa-apa kan? Udah aman selesai. Makanya saya pas libur pengen kesini, Jogja. Saya pergi ke Semarang dulu. Saya dapat nomornya dari Mas Joko. Oh, Joko Jokri. Ya, di situ. Oh. Kita suka Pak Thomas. Iya. Ini panas-panas, Pak. Saya bilang itu. Saya ambil IG-nya Bapak, baru saya ambil itunya apa ada nomornya itu kan itu. Pak, saya pijat tadi panas-panas. Oh, lah itu banyak sekali. Yang DM itu ada 1000 sekian enggak bisa satu-satu. Ini? Halo. Oh, udah sini. Sudah setahun ya. Iya, sudah setahun. Saya minum matinya itu terus. Sendiri. Apa lagi pas habis selesai artinya ini. Ini enggak apa-apa. Nih, Sekson. Halo. Halo. Ini sakit ini. Nanti teman-temannya ke sini. Sudah tahu kuncinya? Kalau pengen kesini tuh kuncinya kan, ya, intinya pokoknya itu. Itu aja. Kalau enggak jalur reguler. Jalur reguler. Tunggu satu bulan. Saya lihat, lah ini mah nggak ada jalur reguler. Berapa ribu? Wah, 1000 lebih. Oh, 1000 lebih. 2000 gimana? Sekarang 18.000. Sampai 2023. Belum tentu, 4 tahun. Nah, ini udah aman ini. Ini ya, jadi gini, kamu ini bagi teman-teman semua, bila cedera itu harus betul-betul dianalisa, cederanya itu apa. Ini lama sekali, gak akan selesai, karena gak ketemu kan? Ya, ketemu ke sini tuh? Ketemu di sini, lihat ya, YouTube. Ini yang di masyarakat, ternyata bukan ini kan? Kita skip itunya. Ya, nanti viral nanti, kita skip itu. Jadi ini kita fokus di sini dulu. Nah, ini aman nih? Aman. Saya mau squat, mau kekuatan kita besok. Nah, kita ya. Coba sekarang squat. Ayo cek sound. Sound cek sound. Halo sound. Iya. Ya. Ada sakit. Eh? Mas
meskipun jauh-jauh enggak apa-apa ini kalau kayak gini. Ya, enggak apa-apa gimana? Kalau misal jauh dari Medan ke sini baru ada lagi. Iya. Enggak apa-apa maksudnya. Yang penting. Oh, gitu. Coba cek lagi. Dicek pakai cari sakitnya tadi pada saat apa? Biasanya sakit itu. Ini? Enggak ada. Betul. Enggak ada sakit. Coba cek lagi yang lainnya. 1 2 3 4. Ini bagus ya, betul ya. Sekuatnya benar. Jadi lututnya enggak lebih ujung dari kaki. Itu betul. Siapa yang ngajarin? Iya, itu saya operasi ini betul sekali. Biasanya orang-orang enggak tahu sekuat yang benar. Itu sekuat yang benar seperti itu. Coba di ke depan. Oi, sakit? Ada masih tanda. Eh? Tadi itu begini. Nyes gitu. Iya. Ah, oke, okay. Sekarang sini. Yo. Apalagi yang diaan ini. Ini kan baru ronde pertama. Hah? Ronde pertama. Ronde pertama. Lah gimana? Pengen ronde satu selesai? Enggak. Oh, ada semua. Karena jauh ini perjalanan. Nah, ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai tadi. Kita nunggu ini cukup lama. Halo. Udah sama ini udah lemes ini enak sekali kan. Wah, nanti teman-teman kamu gimana caranya nanti abis siap-siap itu nanti pergi aja sini. Caranya gimana kan gimana. Joko Wibowo itu takut ke sini. Ya takut masuk YouTube. Enggak. Aman. Jadi kita itu mengedukasi, bukan apa ya, bukan itu loh. Jadi kalau cedera itu betul kan sempurna. Ini aset kamu. Kamu aset itu akan hilang bila cedera kamu parah. Latihan masih sakit, kamu pasti dibuang. Pasti ya. Ah gitu kan? Saya takut pak. Ini ada ACL apa gimana ini? Kok sakit sekali. Saya sempat di kereta itu saya ACL apa gimana? Atau operasi apa gimana saya? Pergi aja dulu lagi. Ini udah aman ini. 11.47. Oh. Oke, sekarang bagian ronde kedua. Tidur, kerap. Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Nah, ini kan kelihatan kakinya. Ah, nih. Ya, pada sebelah kan? Nah, iya kan? Nih, ini halo. Enggak ada gestur saudara-saudara. Tapi yang ini halo. Halo, nih, halo. Nah, ini nggak ada apa-apa ini. Nah, lemas saja. Ini nggak apa-apa ini. Tapi yang ini, hats, ya cuci. Lemasin tuh masih. Inilah cedera betulan. Ini bukan ada-ada. Ya, ini contoh. Ini sudah hampir setahun ini. Sakit mas? Ini? Ya? Beda kan dengan ini? Ya, kita akan selesaikan ini, Mas. Siapa ini? Mas Bini. Oke, ya, wah, Mas Bini jauh-jauh dari Medan. Sudah berusaha kemana-mana ya. Sudah. Dulu ke Persib ya? Iya, 2020. Sama si itu, Ferdinand? Enggak, Ferdinand udah ke PSM dia. Oh, PSM ya, PSM. Sekarang di Persis itu. Ya, dia udah tahu jalurnya dia kok. Ya, ke sini terus ya. Belak ya. Ini sakit gak nih? Eh? Ototnya besar sekali ini. Ayo, jangan ditahan.
Relax aja, relax. Yo, lemas aja. Satu. Wah. Ayo, relax aja. Relax, relax dulu. Los. Gimana? Aduh. Ini sakit ini, sakitnya ini lho, ini sakit ini. Relax. Jangan manca-manca. Aduh, enggak aja. Tom. Sakit nih, lemas. Halo. Halo. Halo, 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 halo. Tadi segini aja sakit ya? Ini? Sakit. Cek sound ini. Halo. 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 Ya sakit ini, Mas. Halo. Halo. Dijawab lah. Enggak, Pak. Oh, enggak. Oh, enggak dengar saya. Oh. Hah? Nah, ini sudah enggak apa-apa. Hmm? Malu? Oke, kita akan reposisi. Oke, yang kaki panjang sebelah ini. Oke, cicak dulu. Nah, ini kakinya ini. Ini yang jadi masalah. Nah, ini. Oke, yuk terus. Ya, kita akan reposisi. Oke, relax ya. Tangan samping. Oke. Sedikit mungkin ya. Mau sih foto dulu, Mas. Foto dulu, biar tahu. Nah, nanti tunjukkan teman kamu ini. Udah? Oke, sekarang proses videonya. Di video kan, di video cara reposisinya. Oke, set. Oke, set. Langsung atas. Oke. Satu. Op. Tenang. Oke, sekarang agar. Sekarang sedikit mungkin. Op. Suk. Ah. Foto lagi, Mas. Sama? Sama. Oke. Okay? Oke. Okay. Ya, kita akan coba cek lagi gerakannya tadi. Luwe enteng, luwe enak. Hah? Ending. Wasih. Oh iya, udah diliuk-liuk kan sekarang, coba cek liuk-liuk. Hah? Lari. Eh? Oh, sudah. Kemarin kalau lari ini enggak. Sakit kayak apa? Tusuk-tusuk itu ya? Kayak tusuk. Jadi kalau mau lari itu, aduh. Pikir dulu ya. Pikir lagi. Nah, ini contoh ini. Jadi trauma ini akan mengganggu, sakit ini akan mengganggu. Jadi kalau cedera dipaksakan itu akan berakibat lebih buruk. Ya, sampaikan itu. Ya, duduk dulu. Nah, sini. Nah, jadi sekali lagi bagi teman-teman semua pemain liga, liga 1, liga 2, liga yang lain, perlu saya sampaikan di sini, ini adalah aset. Ini kalau tidak dibetulkan, ini akan selesai karirnya. Karena kan mau masuk sakit otomatis dari pihak manajemen loh, mau enggak mau kan ganti yang lain. Nah, itu. Jadi kalau cita itu betulkan dulu secara sempurna. Harus hati-hati, jangan asal pijit ya. Jangan asal pijit. Kalau asal pijit
bisa bertambah buruk. Ya, bertambah buruk dan tentunya akan membuat pensiun dini. Ini pun akan pensiun dini kalau tidak selesaikan, ya kan? Sudah gelisah kan? Bukan gelisah lah, gelisah sudah. Gimana sudah ini? Tapi sudah izin ke sini ya? Enggak izin dia. Dari sana enggak izin ke sini. Enggak. Semuanya saya pergi ke sini. Ya. Ya karena ini demi mau libur. Ya, kan libur ya? Libur. Karena libur jadi enggak apa-apa, enggak perlu izin. Tapi ini sekali lagi demi citra ini cepat pulih, tentunya kan perlu dibetulkan pada ahlinya. Kalau saya enggak ahli ya. Ya, jadi ini saya enggak ahli. Yang ahlinya adalah medis dulu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi hati-hati dengan cedera, sembuhkan secara sempurna supaya mainnya sempurna. Ini ototnya sudah mulai mengecil ini ya, sudah mengalami, ini harus dikuatin. Kalau ini masih lemah akan mudah terjadi cedera. Cedera berulang, intinya itu. Terima kasih. Komen dulu teman-temannya mungkin. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang lutut saya yang kemarin kayak enggak nyaman latihan, main pun enggak nyaman, harus minum anti nyeri terus. Sekarang alhamdulillah sudah enak. Enak sekali lah pokoknya. Pokoknya terbaik. Ya. MCO terbaik. Itu ya.